Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Polres Tulungagung menggelar doa bersama dan salat gaib untuk almarhum Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Usai menggelar salat gaib, mereka juga membacakan yasin dan tahlil. Meninggalnya Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie dirasakan dukanya oleh anggota Polres Tulungagung. Mereka menggelar doa bersama dan salat gaib sebagai ungkapan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum. Tidak hanya itu, para anggota juga membacakan yasin dan tahlil. Kegiatan ini dilakukan usai apel pagi. Bendera setengah tiang juga berkibar di halaman Mapolres. Sesuai instruksi, bendera setengah tiang ini akan dikibarkan hingga 3 hari ke depan. Banyak jasa yang telah diberikan oleh Habibie untuk bangsa Indonesia. Mulai dari prestasi di bidang kedirgantaraan hingga saat menjabat sebagai presiden ketiga menggantikan Soeharto. Kapolres Tulungagung AKBP Taufik Sukendar yang memimpin langsung kegiatan ini menilai sudah sepatutnya bangsa ikut berduka atas meninggalnya almarhum. Selama menjabat sebagai presiden ketiga, almarhum dinilai mampu mengawal masa transisi bangsa ke era reformasi. Pagi ini kami dari jalan Polres Tulungagung seperti kegiatan rutinitas setiap hari Kamis, kami melakukan kegiatan bidrotal. Namun demikian, pagi ini kita agak berbeda kegiatannya, yaitu melaksanakan doa bersama, mendoakan arwah beliau, yaitu Bapak mantan Bapak Presiden yang ketiga, Bapak Presiden Habibie, yang mana sudah kita berdoa bersama, beliau sudah meninggalkan kita menghadap ke Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai warga negara yang pernah dipimpin oleh beliau sudah sewajarnya kita mendoakan agar beliau husnul khotimah, pertama mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal ibadah beliau yang kami rasakan betul-betul luar biasa. Khususnya untuk negara ini, karena beliau sudah pernah menjabat sebagai presiden untuk presiden ketiga di Republik Indonesia. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie tutup usia. B.J. Habibie meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Rabu petang. Habibie wafat di usianya ke-83 tahun. Jenazah almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, tepat di samping makam Ainun istrinya. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KIS TV. Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV.